semuanya, balik lagi di review lampu LED bersama Bang Lighting. Dan di video kali ini kita bakal ngebahas sebuah lampu LED sepeda lagi, yakni jenis lampu warning light dengan penggunaan USB charging. Ini jenis lampu tol atau lampu-lampu di bagian belakang sepeda yang bisa jadi lampu peringatan, yang bisa kita atur untuk mode permainannya, yakni mode fixed color dan juga strobe ya. Bakal seperti apa tampilannya, ikutin terus untuk video kita kali ini. Buat teman-teman yang baru aja nonton, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini dan aktifin tombol notifikasinya supaya teman-teman dapat informasi terbaru dari dunia lighting. Nanti nggak usah pakai lama, langsung aja kita akan coba cek untuk produk ini. Ini jenis lampu USB rechargeable headlight. Jadi ini nggak perlu eksternal baterai, jadi udah ada bagian baterai di bagian dalamnya. Dan ini ada beberapa mode yang teman-teman bisa pakai ya. Ini ada spesifikasinya, charging time-nya 2 jam, beratnya hanya 35,5 gram. Kemudian ada mode di sini, ada 6 mode yang bisa teman-teman pakai. Yang pertama standar atau fixed color lumen 20. Ini bisa dinyalakan sampai dengan 6 jam 20 menit ya. Kemudian ada mode high di 50 lumen sampai dengan 2 jam 45 menit. Kemudian di overdrive atau super bright ya di 100 lumen, ini bisa dipakai sampai dengan 1 jam 40 menit ya. Kalau flashing 50% atau berkedip 50%, ini bisa dinyalakan sampai dengan 5 jam, 100% fishing di 3 jam, strobo di 2 jam 50 menit. Ini ada estimasi penggunaan baterai yang bisa dipakai dengan mode-mode tertentu. Langsung aja kita akan coba cek bagian dalam dari lampu ini dapat apa aja. Ya, ini hampir sama ya dengan mode lampu Rock Bros, cuma ini beda, dia penggunaan di 2 warna. Ya, ini udah unitnya, ada unit lampu. Kemudian ini ada bracket untuk pemasangan di seat post. Kemudian ada dapat USB charging dengan mode micro USB. Jadi pemasangannya gampang aja. Ini bagian seat post akan kita tampilkan atau kita pasangkan bagian klaimnya di sini. Ini untuk ketebalan seat post diatur aja supaya dia bisa melekat di ukuran yang seberapa. Kemudian nanti untuk bagian lampunya ini bisa kita pasang dengan cara memasukkannya ke bagian bracket, bisa menyamping, bisa juga berdiri. Jadi seperti ini ditekan dulu, kemudian dimasukin ini ya. Ini untuk pemasangan memanjang di seat post. Kalau mau menyamping, kalau mau dibuka ini tinggal ditekan, kemudian ditarik aja ke atas, ditarik. Untuk pemasangan samping ini ditekan, dimasukkan dengan mode menyamping seperti ini ya. Bisa diatur aja ke penggunaannya. Kemudian di bagian lampu, ya. Oke, di bagian lampu di sini terdapat 1 buah tombol yang bisa teman-teman pilih untuk menyalakan dan pemilihan mode. Dimana untuk charging baterai di bagian bawah belakang ini ada USB chargingnya untuk melakukan penyecasan. Dan ini udah ada penutup USB, jadi udah aman kalau ada hujan. Indeks proteksinya juga ini udah IP65, jadi udah anti hujan. Dan mode yang teman-teman bisa pakai di sini ada 2 warna dasar yang bisa dipakai ya. Di sini kita akan coba lihat aja untuk tampilan dari lampunya. Kita tekan 1 kali, maka akan tampil cahaya warna biru ya, biru fix, biru di 20%. Nih cahaya biru. Kita tekan sekali lagi, di sini ada fix warna merah ya. Kemudian kita tekan lagi, di sini ada mode strobe di cahaya warna biru ya. Kita tekan lagi, di sini ada mode strobe untuk warna biru dengan mode strobe yang berbeda ya. Kemudian kita tekan lagi, nah ini perubahan warna merah biru dengan mode strobe ya. Kita tekan lagi, ini mati. Jadi ada beberapa mode ya. Yang pertama fix color di warna biru, yang kedua fix color di warna merah, Kemudian yang ketiga ini ada strobo di warna biru. Kemudian kita tekan lagi, ini ada mode strobe yang berbeda dengan mode tampilan strobe yang berbeda. Kemudian kita tekan lagi ini untuk pergantian warna merah biru, merah biru. Nah setiap model yang ditampilkan ini berbeda-beda untuk kapasitas baterainya, jadi bisa dipakai sampai berapa lamanya. Oke, cukup unik. Ini udah teman-teman bisa langsung pakai aja di bagian belakang seat post dari sepeda teman-teman semuanya ya.